Lebih 1,000 tong dan beg besar disyaki mengandungi enap cemar minyak, enap cemar getah, buangan pigmen dan campuran buangan toksik berbahaya ditemui di dua lot tanah di Johan Setia Kelang, Selangor. Lebih buruk lagi, buangan sisa toksik dan bahan berjadual tersebut disyaki dilakukan ketika penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kita ikuti laporan wartawan Nurhila Razali. Tapak haram pembuangan sisa toksik ini dipercayai beroperasi lebih 3 bulan. Jabatan Alam Sekitar JAS Selangor akhirnya berjaya mengesan dan menyita tapak haram tersebut. Ia hasil risikan dan intipan penguatkuasa JAS, polis, Majlis Perbandaran Kelang, Pejabat Daerah dan Tanah Kelang. Pemantauan dilakukan menggunakan teknologi drone. Serbuan awal dilakukan semalam ke atas dua lot tanah yang berkeluasan 25 ekar yang diurus secara haram. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, JAS akan mengumpul bahan bukti bagi menjejaki pihak bertanggungjawab untuk didakwa. Jika disabit kesalahan, boleh dihukum penjara mandatory dan denda sebanyak RM500,000. Dan kita juga dengan kerjasama Eko Selangor yang juga akan menguatkuasakan peraturan-peraturan, kerana kita telah mengenal pasti tuan punya tanah ini, dan tindakan-tindakan perundangan juga akan diambil oleh pihak Kerajaan Negeri Selangor. Pensampelan bahan buangan tersebut akan dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisis, penentuan ciri serta komposisi bahan buangan. Pembuangan sisa toksin tidak terawat ini berisiko menghasilkan gas dan tindak balas kimia sekaligus mengancam penduduk setempat dan juga persekitaran. Oleh itu, amaran keras diberikan kepada semua pihak, terutama pengusaha industri, supaya lebih bertanggungjawab dalam menguruskan sisa toksin yang berbahaya ini. Nurhila Razali, Berita RTN.